Mas Priyo kawan lama. Siap. Yo. Yeay, Bapak. Apa kabar? Udah jadi santri mah pakai cutanya tidak kan. Mas Andi. Waalaikumsalam. Saya terima kasih atas kedatangan Pak Sandi kemarin. Memang tujuannya adalah bersilaturahmi, tapi di samping saat kita terhubung dan melihat orang lain, artinya Pak Sandi masih kepada yang tua-tua, masih menghormati yang tua, jadi sowan kepada yang tua, ya yang tua-tua, dan silaturahmi adalah kebiasaan yang memang selalu dilakukan oleh Gus Dur, karena itu manfaatnya banyak sekali. Dan itu selalu, ya ini ternyata dilakukan juga oleh Pak Sandi. Ya, di samping itu kan, ya Pak Sandi semuanya tahu. Ya, saya kira untuk menjadi pemimpin itu memang sangat berat, sangat sulit. Karena itu beliau juga mencari banyak apa ya sama masukan dari yang kuat bagaimana caranya mengatur masyarakat dan sebagainya agar bisa betul-betul bisa membawa masyarakat ini ke dalam masyarakat yang sejahtera, yang rukun, damai dan bisa tetap menjadi suatu kesatuan negara kesatuan Indonesia. Itu yang Ibu ada hubungan khusus nggak soal pilpres terhadap Pak Sandi? Nah ini tadi udah ngomong. Ya, yang pertama adalah amanah. Pemimpin harus amanah kepada masyarakat. Yang keduanya karena kita tinggal di Indonesia, negara yang maju, maka saya harapkan bisa menjaga keutuhan dari bangsa dan negara.